mundur-mundur ganteng. Sobat Dahsyat. Halo Sobat Dahsyat, salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia. Nah, Sobat Dahsyat, sekarang kita lagi ada di rumahnya Denny Cagur sama Tete Santi. Ini bukan rumah sewaan, ini bukan set syuting, tapi ini benar-benar rumah kenyataannya. Dan hari ini kita mau ngintip-ngintip, karena di dalam itu lagi ada seru-seruan. Lagi ada apa namanya itu, lagi ada selamatan kali ya bahasa Indonesianya. Kita mau lihat rumah barunya Kang Denny Cagur. Ya Allah, pengen banget rumahnya, cakep banget tuh. Ada yang lagi pacaran, samperin yuk. Nih. Halo, ini pada ngapain pasangan berdua? Siapa? Ini ngapain Bu? Lagi penumpang pacaran di taman orang. Iya biasa kita diundang tapi kita numpang pacaran aja di taman rumah orang. Lumayan lah ya, tadi udah makan gratis banyak. Udah makan? Din, udah semuanya makan, sekarang numpang pacaran. Bapak udah Pak? Tiga mangkok gua. Tiga mangkok yang mana sama model makan gratis. Oke masuk dulu ke dalam ya. Masuk dulu, mau ini mau lihat-lihat museum baru. Emang bener ini mencerminkan rumah orang tipi. Ada liting. Kalau litingnya kurang, syutingnya ada wartawan, ada lagi syuting, punya liting sendiri deh. Nah, sahabat dahsyat, emang mencerminkan banget rumahnya itu taat beribadah Kang Denny. Karena pas kita masuk tangga, itu udah langsung musola tuh, lihat. Pas kita pintu masuk, udah ada musola, keren banget. Dia emang gak lupa. Nah, sahabat dahsyat, sekarang ini lagi keseruan di partrinya rumahnya Kak Denny. Tahu gak sih, semua orang tuh di sini pada pakai baju putih dress code-nya. Tapi ada dua orang, lihat. Biru, udah samperin yuk, ayo. Misi Pak, Bapak salah kostum berdua. Gini nih jangan ditiru. Pak, maaf Pak. Pak kasih tau dong Pak. Kalau ngusir. Bapak mau ngusir saya Pak. Bapaknya punya tuan rumah sih beda sendiri. Kasih tau Pak yang paling istimewa di rumah ini apa ya Pak? Yang paling istimewa itu penghuninya. Orang di samping saya yang paling istimewa dari semuanya. Bener. Apalagi Pak yang paling istimewa yang Teh Santi suka sama Kang Denny suka di sini. Apa ya, menurut gue semuanya biasa aja. Tapi ada satu hal yang paling berkesan buat gue adalah liftnya. Gitu. Ada lift? Karena duduk di rumah sakit pakai lift? Iya, kenapa berkesan buat kita liftnya? Karena ini lift itu dibuat untuk Papa. Tapi Bang Jali. Papa belum sempat menikmatinya, tapi waktu beli gue udah cerita, Papa udah tahu gue lagi nyiapin lift gitu. Karena kan setiap main kesini Papa harus diangkat dari bawah ke atas sampai kesini, diangkat di kursi roda. Akhirnya gue berpikir, oh gimana ya bikinin akses yang mudah buat Papa, akhirnya buat lift. Waktu itu masih sakit Papa, waktu gue cerita, Pak Denny udah beli lift buat Papa, doain biar Papa cepat sehat ya, biar bisa lihat. Bentar lagi selesai, ternyata skenario Tuhan lebih indah gitu. Ya semoga membawa keberkahan buat kita, semoga semua penghuni rumah ini sehat, semoga juga diberikan kemudahan untuk semua urusan kita. Itu aja sih doanya, lebih utama sih semoga kita berkah di sini. Kalau Teh Santi sendiri? Idem, sama. Ini nih yang bikin mewah rumah istimewahnya Kang Denny. Lip tuh yang bagus banget lipnya. Udah kayak ini kan, udah kayak rumah-rumah. Kita masuk. Astaga. Kemana aja sih War? Gue tuh dari tadi tuh nyasar di atas, lu tau enggak? Norak banget sih. Kok norak sih? GPRS dong. Emang ada? Ada lah. Nyesatkan lu. Yaudah yuk masuk yuk. Lihat. Sekarang kita mau lihat-lihat di atas semua ya. Iya. Nah, ini rumahnya nih. Ih, Mu, ada gantungan kunci, Mu. Wah, tuh kan bener kan? Rumahnya emang kayak museum, tuh lihat tuh. Ini rumahnya luar biasa banget. Kursinya enak banget. Aduh, kursinya empuk. Mau dapur dulu. Mau ngapain lu? Ada tempat kikis, Mu. Eh, serius? Selamat ulang tahun buat Denny Cagur yang ke
39. Selalu sehat lah. Amin. Buat Bapak Deni Cagur, happy birthday yang ke 39 tahun dan selamat atas rumah barunya. Hebat Kang Deni, rumah barunya bisa membawa berkah untuk keluarga. Terus juga happy birthday juga buat Kang Deni. Selamat buat Deni Cagur sama Santi, rumah barunya keren rumahnya. Kayak istana. Selamat ulang tahun Deni. Semoga sehat selalu. Makin sejahtera hidupnya. Amin. Oke sahabat dahsyat. Sekarang kita ada di depan ruang karaoke. Tahu enggak sih? Biasanya kan kalau karaoke itu kan kita bayar ya, Mu ya. Yeah. 40.000 sampai 50.000 sejam. Misalnya mau lagi gratisan. Sekarang kali dia masuk yuk. Parah. Rumah orang baru dicoret-coret sahabat dahsyat. Ada preman. Ini kebiasaan rumah orang baru ngapain nyoret-nyoret, Bu? Orang kaya bergaulnya sama orang kaya, bukan sama orang aring. Ih, orang aring. Kita orang kaya. Bu Ayu, parah. Kang Deni, kok rumahnya dicoret-coret? Gak apa-apa ya, kalau sama orang top gak apa-apa. Kalau lu berani nyoret, lu gak usah nyoret. Kaki lu ninggalin jejak, gua usir lu. Ya, Mu, gimana, Mu? Ada bekas kaki lu, gua congkel sama keramik-keramiknya. Iya, Pak. Asik, terus, Bu. Atas, lagi nang. Hari kita bertiga. Kaya apa lagi lu? Coba, coba nyanyi, Pak. Goyang Bang Jali. Bang Jali. Oke sahabat dahsyat, kita udah bergaya kayak Kang Deni sama Teh Santi tadi foto iya, tadi. Iya, kayak pre-wedding gitu ya. Iya dong. Nah, mudah-mudahan nih ya, dengan dibangunnya rumah ini menjadi istana buat keluarganya ya, Mu. Amin, semua keluarganya makin diberkahi, amin. Rezekinya dilancarkan. Amin. Amin, pokoknya semua amin, terbaik. Semua doa terbaik buat Kang Deni beserta keluarga. Nah, buat sahabat di rumah, buat sahabat dahsyat terus sih di rumah. Yang mau datang ke sini, ini dibuka buat umum, tiketnya cuma Rp2.000. Rp2.000 saja. Lihat nih, okay. Ampe rembes gini, saking luasnya rumahnya Kang Deni. Dan sekarang kita mau cuap-cuap dulu. Sekarang malam, sekarang pagi, sekarang siang, sekarang sore. Ya Allah lupa gue. Sekarang kita mau keliling rumahnya Kang menikmati Deni. Menikmati rumah Kang Deni yang sangat luas ini. Lupa orang yang gak ada. Yaudah, yuk. Jadi ikutin lu. Mau, mana pintunya, Mu? Lupa gue, Mu. Mana pintunya, Mu?